Nyakawas kitu kegiatan sapopoe warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Kota Bandung. Eta mang puluh-puluh warga binaan Wanojate tembong sarumanget ngalakonan mang pirang aktivitas positif anu mawa manfaat. Ti sukmula warga binaan gestanginas ngarawat mang pirang pepelakan anu dibudidayakeun. Eta mang pirang jenis tanaman hias teh dikokolakeun kalawan hade samalah bugalahan sorangan pikeun diipukeun. Di bagian jero lapas, warga binaan Wanoja anu sejen keur saged ngaralukis. Bakat seni eta warga binaan Wanoja teh kawilang nyongcolang, hasilna tembong artistik. Tapi kamual aya nu nyangka yen eta karya teh jeunan warga binaan kelas 2A Bandung. Lian ti kitu aya oge rohang tempat salon. Mungkin 2 bulannya belum masuk, udah 3 tahun setengah lah sampai sekarang. Nanti hasilnya ini di manain Bun? Hasilnya ini kalau untuk kita ya, yeah. Ini dibagi dua dengan dinas, tapi persentase lah ya, yeah. Antara 40-60, ada yang tergantung lah, tergantung kanvasnya juga. Ada program-program kegiatan kemandirian berupa jahit, salon, merajut, melukis, membuat pakaian daur ulang dari hasil limbah plastik kresek. Dan dari bungkus-bungkus kopi, dari bungkus-bungkus rokok itu kita bikin. Kita juga buat rajutan sarung bantal. Kita juga membuat tas-tas gantung, tas pinggang atau tas samping itu dari kain-kain perca. Mana-mana tadi contohnya tadi. Itu di berbagai macam. Kalau mau rinci lagi lama. Jadi yang jelas itu harus diberikan, nggak boleh diem. Saya nggak ingin anak-anak tuh nganggur, merenung, dan apa tidak. Hasil tineta karya kreatif teh, saban warga binaan bisa nyangking bati 5 tepi ka 800 ribu. Ngaliwatan kaparigelan anu cangkingna salila di jero lapas, dipiharap jaga satu tas kaluar para warga binaan bisa neruskeun kamampuhna pikeun kahirupanana sangkan leuwih hade. Yuana Kurniawan, Bandung TV.